Peranan Presiden Malaysian Football League MFL Datuk Hamidin Mohamed Amin agar semua pasukan lebih bersedia menghadapi aksi Liga musim depan disambut dengan sebaiknya oleh rakan kongsi. Ia sejajar dengan harapan mereka agar aksi Liga Malaysia dapat berjalan seperti dirancang dan tidak dibatalkan. Bagi pengarah Negeri Sembilan FC Satwan Singh, usaha dan komitmen MFL dalam memastikan kalender bola sepak Malaysia dapat diteruskan wajar dipuji. Menurutnya, usaha itu berhasil selepas bola sepak Malaysia mendapat kebenaran khas daripada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk meneruskan Liga Malaysia mengikut modul gelembung sukan. It's a real challenging time untuk kita face this situation, dan inilah satu perkara yang baru untuk kita semua, dan it has been 2 tahun berturut-turut sudah, dan it is very sad sehingga kita terpaksa membatalkan piala Malaysia tahun lepas, piala FA tahun ni lagi sekali dan sebagainya. Terdahulu, Datuk Hamidin mengingatkan ahli lembaga pengarah MFL membuat perancangan awal bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2022. Ia bagi memastikan kelancaran kalender bola sepak musim depan memandangkan pandemik COVID-19 masih belum reda.